بسم الله الرحمن الرحيم. Kita di halaman 19 di dalam kitab Ibu-ibu Teh kemarin tentang terakhir kalau tidak salah adalah ibadahnya orang yang lalai itu seperti tidur gitu ya, tapi ibadahnya orang yang berilmu tidurnya orang berilmu bisa bernilai ibadah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ba'da tahiyyah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabb semesta alam, Ilahul awwalin wal akhirin, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermajlis, bermuajaha, mencari ridha Allah dengan cara talabul ilmi. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan tentu umatnya yang selalu mencoba untuk istiqomah di atas sunnahnya. Masih dalam bahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita berada pada hadis yang pertama tentang bab niat ya. Dan niat ini adalah satu hal yang paling mendasar. Jadi kalau kita bicara tentang beberapa hadis pilar dalam beragama, hadis ini menjadi hadis pilar dalam beragama terkait urusan batin, terkait urusan dalam. Nanti ada yang terkait urusan luar, amalan zahir, ada lagi hadisnya ya, tentang perkara yang diada-adakan. Kemudian ada lagi hadis tentang proses penciptaan umat manusia, dan satunya lagi adalah tentang akhlak. Jadi hadis ini adalah hadis pilar, di mana Imam Syafi'i mengatakan kembali kepada hadis ini, beragam banyaknya atau varian dari masalah-masalah yang ada dalam agama kita. Kita ada di urgensi mempelajari atau urgensi mengetahui niat dan ikhlas dalam beribadah, dan niat itu fungsinya ada dua, tamyizul ibadah anil adah wa tamyizul ibadah ba'duha ba'dha. Apa artinya? Yaitu menjadi pembeda antara satu ibadah dengan satu kebiasaan, dan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Itu fungsi niat. Jadi kalau ibu-ibu meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu namanya apa? Mandi apa? Mandi? Belum tentu ya, tergantung niatnya. Yang jelas itu mandi basah ya, karena mandi ya mesti basah. Kalau mandi nggak basah, bukan mandi namanya ya. Jadi saya katakan tergantung niatnya. Ada orang mencuci mukanya, mencuci telapak tangannya berkumur, kemudian cuci muka, tangan sampai siku, kepala dan kaki sampai mata kaki. Dia sedang apa ibu? Tergantung niatnya ya. Itu dia yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, dan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Tamyizul ibadah anil adah wa tamyizul ibadah ba'duha ba'dha. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Sehingga ibadatu ahlil ghaflah adah wa adatu ahlil yaqadhah ibadah. Kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang lalai itu ternyata berdampak juga kepada nilai ibadahnya. Karena ibadahnya orang yang lalai ya, ibadahnya orang yang tidak faham, itu enggak ada nilainya. Tapi ibadahnya orang yang, atau tidurnya, terjaganya orang yang alim, maka itu bisa bernilai ibadah. Di sini sebutkan kata Syekh, ibadahnya orang yang lalai adalah kebiasaan saja, rutinitas. Tapi kebiasaan orang-orang yang sadar adalah merupakan ibadah yang berpahala. Contoh yang gampang adalah keluar dari rumah, berangkat ya untuk beraktivitas. Kalau ibu niatkan beribadah kepada Allah dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka di situ jadinya apa? Pahala ibadah ya. Tapi ya sudah, seperti layaknya yang lain, misalkan seorang suami keluar dari rumahnya berkendara sepeda motor, berkendara mobil misalkan, tapi dia tidak niatkan ya, itu yang dia dapat hanya
kebiasaan. Hanya kebiasaan. Makanya Imam Nawawi mengatakan cara cerdas untuk kita mendapatkan banyak pahala di luar ibadah yang bersifat mahdhah adalah menjadikan amal-amal yang mubah menjadi ibadah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Makan, kapan makan itu jadi pahala ibadah? Kalau kita berniat semoga nanti dengan makan ini saya jadi lebih sehat, lebih kuat, ibadah jadi lebih maksimal, gitu ya Bu ya. Baik, mandi bisa enggak gitu? Sama, mandi kalau lebih segar jadi lebih apa namanya membuat kita jadi lebih semangat beribadah, sama gitu ya. Baik, kemudian di sini ada sedikit muskilah, ada permasalahan. Jika seorang bertanya ucapan yang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan gitu ya. Bagaimana hukum melafazkan niat? Saya katakan hukum melafazkan niat menurut ulama madhab Syafi'iyah adalah hanya membantu apa yang ada di dalam hati. Nah, ini dikatakan dalam kitabnya oleh Syekh Al-Burnu. Syekh Al-Burnu mengatakan bahwa madhab Syafi'iyah membolehkan talaffuz bin niat, melafazkan niat untuk membantu apa yang ada di dalam hati. Bukan ini mengganti apa yang ada di dalam hati. Tapi kalau ini mengganti, salah, karena tempatnya niat itu di hati. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ibu mengatakan gini, saya niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala, itu baru lisan tapi hatinya tidak, belum dia katakan berniat. Tapi kalau dia cukup dalam hati yang meniatkan itu, andai dia tidak melafazkannya pun tidak mengapa, gitu ya. Nah, yang kedua, mereka membolehkan ini dalam rangka tarbiyah, pengajaran. Jadi kalau seandainya pengajaran kalau dalam rangka pengajaran boleh kita melakukan itu. Dalam rangka pengajaran kita bisa melakukan contoh kepada peserta didik kita. Misalkan kita sampaikan kepada mereka, yaitu berniat ini kayak gini anak-anak, gitu ya. Nanti kalian kalau sudah tahu cukup di dalam hati boleh, gitu ya. Baik, kemudian bagaimana dengan ucapan ini labbaik Allahumma umratan? Karena memang Rasulullah SAW mengajarkan untuk menjatuhkan niat saat berumrah atau berhaji dengan cara menyebut itu. Tetap niat yang hakikinya di mana? Artinya kalau kita cuma mengatakan labbaik Allahumma umratan hatinya tidak, nah itu yang masih bermasalah. Dijaharkannya, diucapkannya labbaik Allahumma hajjan dalam bentuk dalam rangka syiar. Jelas ya? Syiar. Di sini disebutkan oleh beliau, ia bukan niat akan tetapi merupakan bentuk nampak syiar. Syiar bahwa kita berumrah, syiar kalau kita berhaji gitu ya. Tapi bukan bukan niat itu sendiri. Ya. Makanya disebutkan di sini hal ini dianjurkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Disebutkan begitu. Maka katakan ya, patokan dalam hadis ini apa yang difirmankan Allah dan sabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, jangan salah dalam memahami niat. Dan kita enggak pernah mengatakan gini ya, saya niat ke Bandung besok jam 7 ya. Kan secara itu enggak pernah ada kan? Tapi berniat dalam hati, kemudian ya sudah izin sama tetangga atau izin sama keluarga gitu kan, izin sama teman kajian bahwa saya pengen berangkat gitu kan. Seperti itu, enggak pernah kita mengatakan saya niat ingin ke Masjid Raya Kebayoran Residence, ingin kajian, enggak gitu ya, enggak gitu. Saya pun enggak gitu kok. Saya berangkat tadi enggak begitu ya. Saya datang ke sini untuk ingin mengajar. Baik, kemudian apakah
kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW tentang bab hijrah ini, apakah hijrah itu menjadi ibadah yang atau amalan yang besar? Iya, jawabannya adalah sebelum adanya jihad, maka hijrah adalah amalan yang paling besar saat itu. Karena kan di Mekah belum ada kontak fisik, ya kan? Belum dibolehkan kaum muslimin melakukan perlawanan secara fisik. Bagaimanapun kaifakana, bagaimanapun keadaannya, itu tidak diizinkan untuk melakukan kontak fisik. Tetapi adalah perintah untuk berhijrah merupakan bagian dari pengorbanan secara fisik juga, betul ya? Karena kalau ibu pergi ke medan jihad misalkan, lihat, itu kan potensi matinya besar ya. Hijrah pun kala itu nggak kalah besarnya. Orang-orang yang berhijrah, pertama dia harus berhadapan dengan alam. Yang zaman itu alamnya paling berat ya kan, karena padang pasir. Ibu kalau di sini gampang nandainnya. Dulu mungkin ini sebelum menjadi perumahan Bintaro namanya, kan mungkin ya kendati mungkin hutan dulu, cuma gampang ngenalinnya gitu. Tapi kalau padang pasir susah bu. Ibu mau ngenalinnya nandainnya apa? Oh itu ada undukan gunung pasir di sana. Besok gunungnya berubah, berpindah. Kenapa? Karena terbawa angin, tertiup angin, betul ya. Makanya para ulama atau cendikia atau ya orang-orang bijak di kalangan Arab mengatakan bahwa padang pasir adalah kematian. Artinya kalau kita nggak bawa perbekalan yang cukup, ya nggak bawa teman yang menjadi penunjuk jalan, udah bingung mau kemana arahnya, bisa mati sendiri di situ karena dehidrasi dan kelaparan. Nah, maka tatkala bicara tentang hijrah, saat itu adalah amalan yang paling besar. Hijrah itu amalan paling besar. Rasulullah mengingatkan pentingnya niat untuk dijaga. Karena ada orang yang salah nih, yang dari Mekah ingin ke Madinah disebabkan ingin menikahi seorang wanita di Madinah, namanya Ummu Qais. Nah makanya saat Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, karena ada yang ingin menikahi Ummu Qais katanya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan ia dapati Allah dan Rasulnya. Tapi waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, siapa yang niat hijrahnya karena ingin dunia atau karena ingin mendapatkan wanita di sana, maka dia akan dapatkan apa yang dia niatkan, kata Rasulullah. Sederhana sekali kalimat itu, dia akan dapatkan apa yang dia niatkan. Udah ya, ibu datang ke sini mau ketemu teman Ustaz, itu doang dapatnya. Tapi kalau datang dari rumah ingin mendapatkan keridhaan Allah dengan cara thalabul ilmi, ketemu temannya bonus. Itu ya. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, baik. Hijrah secara bahasa artinya adalah meninggalkan, tarkus syai'. Dan rukun hijrah ada dua, Ibu. Rukun hijrah ada dua. Pertama meninggalkan. Rukun yang kedua adalah menuju. Jadi kalau meninggalkan doang enggak ada yang dituju, bukan hijrah namanya. Ya. Saat doakan saya lagi hijrah, kemana ibu? Ya pokoknya saya lagi ninggalin aja. Nah ini bukan hijrah. Rukun hijrah itu ada dua, at-tarku, yang kedua wal-ittijah. Yang pertama dia meninggalkan, yang kedua dia menuju. Dia tinggalkan dulu, kalau masa lalunya dia tinggalkan tentang masa lalunya, ya kan? Kalau tempat berarti dia tinggalkan tempatnya yang tidak bersahabat, tempatnya yang tidak nyaman, tempatnya yang tidak membuat imannya bertambah, tempat yang tidak bisa menjaga keimanannya. Nah itu ya, itu namanya hijrah. Tapi kemudian menuju, itu adalah rukun yang kedua nih saya. Dan hijrah kita ini ada tiga perkara, Bu. Yang pertama hijrah, menghijrahkan akidah. Dari yang dahulu
berfaham yang tidak baik, berkeyakinan yang bermasalah. Contoh itu loh, keyakinan-keyakinan, misalkan kalau ada suara bunyi burung, tut, itu tandanya mau ada apa? Orang meninggal. Saya katakan Bu, saya pernah sampaikan ini, pertanyaan ini ke salah seorang jamaah atau beberapa jamaah di Badan Pusat Statistik. Ada nggak sih hubungannya burung ini bunyi dengan angka kematian? Mereka bilang nggak ada sama sekali Ustaz. Burung itu nggak bunyi, angka kematian ribuan di Indonesia. Jelas ya. Nah itu harus dihijrahkan tuh. Udah nggak ada lagi gitu-gitu. Dihijrahkan lagi kalau mau menikahkan adik, saudari, saudara, anak, ya, keponakan. Nggak ada lagi dihijrahkan, harus ini Rabu Wage cocoknya sama Jumat Kliwon. Nah, weton namanya ya. Dihijrahkan, udah nggak ada lagi gitu-gituan. Ya, dihijrahkan apanya? Akidahnya, keyakinannya. Nggak ada lagi gitu-gitu, Ibu, ya. Biar nggak terjadi turun hujan, maka lempar underwear perempuan ke atas, ke atas loteng, ke atas genteng. Ada loh yang kayak gitu, ya, ada ya. Ya, itu harus dihijrahkan itu. Itu nggak benar itu. Malaikat Mikail nggak takut sama underwear. Jangankan satu, dua losin nggak takut. Jelas ya Bu ya. Jadi nggak ada, nggak benar yang kayak gitu. Yang kedua, dihijrahkan apanya lagi? Dihijrahkan pemikirannya, ya. Pemikirannya dihijrahkan. Dulu masih berbau liberal, ya, sekuler, ya. Pokoknya semua agama sama. Ini harus dihijrahkan. Loh kok Ustaz harus dihijrahkan? Iya. Kenapa harus dihijrahkan? Coba deh tanya orang-orang Nasrani, mau nggak mereka dipanggil Muslim? Jawabannya pasti nggak mau. Eh Muslimah, pasti nggak mau. Ya, coba deh. Kamu mau nggak dipanggil Muslim? Enggak. Saya pernah ngobrol gitu kok ke orang yang ada di depan rumah emak saya dulu waktu saya belum nikah, saya masih tinggal sama emak saya. Saya bilang, eh, ente kalau saya panggil Muslim mau nggak? Enggak lah. Saya nggak mau. Kok nggak mau? Saya penasaran. Maksud saya coba kulik-kulik gitu ya. Enggak, saya nggak mau. Kan kita ibadahnya beda. Oh iya bener ya kan? Kalau Muslim kan ibadahnya sehari 5 kali. Saya emang enggak katanya. Oh iya. Nah, terus ada orang yang mengaku Muslim berpikiran semua agama sama. Nah ini yang jadi masalah kan? Yang Nasrani yang saya temuin aja dia bilang nggak mau. Coba ya deh, ibu tanya teman ibu yang Hindu, kamu mau nggak saya panggil Muslim? Yang namanya semua agama sama itu namanya pluralisme. Pluralisme, isme itu keyakinan bahwa semua agama sama itu nggak boleh. Tapi yang harus kita yakini adanya pluralitas. Beda nggak? Beda. Kalau pluralitas, keniscayaan bahwa hidup ini beragam. Dan di situ Islam mencontohkan tentang makna toleransi. Ayatnya lakum dinukum waliyadin. Jelas kan? Nah, itu dia. Makanya tolong bedakan pluralisme dengan pluralitas. Nah, kalau ada yang kayak gini, pemikirannya harus dihijrahkan. Ya, harus dihijrahkan pemikiran yang kayak gini. Kenapa? Karena masih bermasalah. Yang ketiga, dihijrahkannya apa lagi? Suluk wal akhlak, ya, tingkah perilaku dan apa? Dan akhlaknya. Dulu belum ngaji, ya. Kalau makan ya main lahap aja, enggak baca bismillah. Makan sambil berdiri dengan sangat nyaman dengan tangan kiri. Nah, setelah mengaji mulai diubah nih. Makan duduk, pakai tangan kanan, baca basmalah. Ya kan? Jadi hijrah itu jangan berpikir yang berat-berat dulu. Zaman Rasulullah memang hijrahnya adalah perpindahan dari Mekah ke Madinah 450 km. Tapi setelah tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah yang bermakna perpindahan fisik dari Mekah ke Madinah. Tetapi walakin jihadun wa niyah. Yang ada adalah dari makna hijrah yaitu bersungguh-sungguh membela agama Allah
dan engkau berniat dengan baik. Jelas ya? Nih, hijrah yang ketiga adalah hijrahkan suluk pribadi kita, pola hidup kita, tingkah laku dan akhlak. Ini harus dihijrahkan. Ya. Akhlaknya harus dihijrahkan. Kalau menguap, ya, dulu belum ikut kajian dibuka semuanya. Laksana kudanil atau buaya ya. Wah, hampir semua yang ada di depannya tertelan. Tapi setelah hijrah, setelah belajar, nah, hijrahkan kebiasaan ini. Dulu sebelum hijrah, ada temennya main tembak-tembakan. Ibu tahu tembak-tembakan? Tembak-tembakan bukan pakai tembakan, tapi pakai dubur, kentut maksudnya. Dud sembarangan. Nah, sudah belajar, sudah kajian, dihijrahkan tingkah yang kurang baik ini. Karena kata Rasulullah, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu datang dari keimanan. Ya, ini hijrah ya, ada tiga. Baik, kemudian kalau ditanya di sini, hijrah secara terminologi, berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Alhamdulillah, kalau sekarang kita sudah aman, nyaman, tentram, damai ya insya Allah. Tapi bagaimana dengan saudara kita? Macam di Rohingya, ya. Saudara kita misalkan ada di Palestina, yang ada di Suriah, misalkan yang kayak gitu, atau yang ada di Uyghur, yang memang tidak senyaman kita dalam melaksanakan ibadah. Artinya senyaman kita itu maksudnya secara keadaan ya, walaupun secara hati mungkin kita jauh lebih liar daripada mereka. Ada yang dalam keadaan ditodong oleh apa tentara Yahudi tetap aja sholat. Nyaman kan berarti? Tenang kan? Kita enggak ditodong, enggak di apa, pikiran melayang kemana gitu kan. Begitu Allahu Akbar, semua keingetan. Tadi catatan belanja di mana ya? Tadi kunci mobil taruhnya di mana ya? Semuanya kan? Kalau di sana malah kadang di bawah todongan pistol tetap Allahu Akbar. Nah itu ya. Ini yang saya maksud bicara tentang kenyamanan, keamanan secara keadaan, secara umum, secara menyeluruh. Gitu ya. Baik, bukan secara person to person, secara pribadi bukan. Kalau secara pribadi-pribadi, wong kita kadang tempatnya nyaman, AC sejuknya, tenang kayak gini, kadang-kadang tetap aja gerah. Gerah itu dalam tanda kutip maknanya, gerah buru-buru nih, imam lama banget sih bacaannya. Ada yang kayak gitu, ya kan? Lalu sudah nyaman ya. Baik, kemudian apakah hijrah hukumnya wajib atau sunnah? Dijawab oleh Syekh, hijrah hukumnya wajib bagi seorang mukmin yang tidak bisa menjalankan kewajiban agamanya di negeri kafir. Maksudnya gimana? Kalau kita dipersulit ya, macam di Uyghur, saudara-saudari kita itu ya Allah, ibu udah pernah dengar kesaksiannya? Saya langsung pernah dengar dari seorang yang kasusnya salah tangkap. Ya, jadi dia bukan seorang dari Uyghur, melainkan dia kalau tidak salah dari Turkmenistan. Ya kan dekat-dekat situ ya. Dia ini seorang perempuan pebisnis, eksportir dan importir gitu. Saat dia datang ke Tiongkok, Cina, dia ditangkap. Dia ditangkap, kemudian dimasukkan ke penjara itu. Di penjara diperlakukan layaknya orang yang apa namanya tidak punya harga diri, dilucuti pakaiannya ya. Kemudian satu kamar itu terdiri dari 40 orang, dia bilang kalau tidur bergantian 20 tidur, 20 terjaga. Kamar mandinya ada tapi tidak ada tirainya, jadi kalau buang hajat mandi apa kelihatan sama temennya yang lain. CCTV di segala penjuru. Kemudian ya, gak boleh ngomong, gak boleh bicara, gak boleh apa gitu ya, sesama mereka. Jadi udah jalanin aja sendiri-sendiri. Sampai akhirnya kan ditanya, kami-kami bertanya, kenapa kok situ bisa bebas gitu ya. Intinya ya ternyata saya ini korban salah tangkap. Dia bilang, negara saya melihat notis perjalanan ya kan, waktu dikasih stem untuk melakukan perjalanan itu kan cuma visa berapa hari gitu kan, tapi kok sudah 1 tahun 3 bulan
nggak ada stem untuk masuk ya kembali kan, kemana dilacak gitu loh. Tapi ini goodwill menurut saya ya, keinginan baik dari sebuah pemerintahan, dilacak, dicari, ketemu, terakhir dia ada di tempat mana gitu. Usut punya usut di penjara itu. Akhirnya secara diplomasi diminta untuk dimerdekakan. Nah, setelah dimerdekakan, ya itulah tadi dia bercerita. Sampai terisak, Bu. Waktu ingat itu nyesek gitu, sampai dikasih air untuk minum dulu. Ingat bagaimana perlakuan yang tidak manusiawi. Betul, na'udzubillah kan? Nah, itu yang dilakukan kepada muslim di Uyghur sana. Jadi kalau ibu-ibu bisa lihat gitu ya kesaksian, kalau nggak salah ada di YouTube. Waktu itu Allah takdirkan saya termasuk yang bisa dengar langsung karena diundang untuk mendengarkan kesaksian ini. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya, kalau susah menjalankan aktivitas amal, ya, amal ibadah ke Allah, pindah. Ini katanya Syekh. Sehingga keislamannya tidak sempurna kecuali dengan berhijrah. Karena suatu perkara yang suatu kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka perkara itu hukumnya wajib. Jadi gini, kalau tidak ada kondisi nyaman, maka ibadah itu tidak akan pernah bisa terlaksana dengan khusyuk dan nyaman pula, maka keberadaan kita di sana, atau maaf, maka kepindahan kita dari tempat itu adalah wajib. Jadi ya, kalau dalam kaidah bahasa Arabnya gini, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu atau sebuah perkara yang wajib, apabila tidak ada unsur yang satu ini harus terpenuhi, misalkan tidak ada unsur yang satu ini yang harus dipenuhi, maka status unsur yang satu ini menjadi wajib agar sempurnanya sebuah kewajiban. Contohnya gini ya. Ibu bisa enggak salat tanpa toharoh? Salat tanpa bersuci bisa enggak? Enggak bisa kan? Maka hukumnya bersuci menjadi apa? Menjadi wajib bagi orang yang ingin sholat. Kayak gitu contohnya ya. Makanya disebutkan di sini contohnya para sahabat dahulu yang dia tidak temukan tempat nyaman untuk beribadah kepada Allah sewaktu mereka di Mekah. Lantas apa yang diperintahkan Rasulullah? Berhijrah pergi ke kota atau ke negeri Ethiopia, Habasyah, hari ini disebut Ethiopia, dua kali mereka berangkat ke sana dan satu kali berangkat ke Madinah, Yasrib. Saat hijrah ke sana, ke Ethiopia, mereka bisa lebih menjaga keimanan, bisa lebih menjaga keislamannya, bisa menjadi seorang muslim yang lebih utuh gitulah istilahnya, ketimbang di Mekah. Kalau di Mekah, ibu pernah baca sirah tentang keluarga Yasir? Ya Allah, itu Yasir, Bu, sampai disiksa habis-habisan, dan terakhir itu disiksa dengan cara tangannya diikat, kakinya juga diikat. Tangan dan kaki yang diikat ini dihubungkan ke kumpulan kuda-kuda dengan dua arah yang berbeda. Jadi untuk tangan kuda-kudanya beda, untuk kaki kuda-kudanya juga gerombolan kudanya beda. Kemudian secara bersamaan kuda ini dihentakkan. Apa yang terjadi? Putus tangannya. Ya. Putus tangannya, Ibu. Ya Allah, sampai kayak gitu. Istrinya Sumayyah, istrinya Yasir, dalam keadaan hamil, dibelah, Bu. Kalau operasi sesar manusiawi lah, ada tindakan di mana dilakukan apa? Pembiusan, ya kan? Kemudian ya langkah-langkahnya juga pakai apa namanya sayatan yang medis, juga ada aturan mainnya, nggak boleh sembarangan. Ini nggak, dibelah gitu. Kemudian setelah itu ditombak kemaluannya. Ya. Yang kedua, yang ketiga, Ammar disiksa, dipecut, dicambuk, dipukul sampai dia enggak kuat dia. Dia enggak kuat, dipaksa untuk mengatakan kalimat yang membuat orang-orang kafir itu ridha. Apa itu?
Ya Ammar, ahadza ba'lun ilahuka min dunillah? Wahai Ammar, apakah keledai ini Tuhan bagimu selain Allah? Maka jawab Ammar, na'am. Iya, keledai itu Tuhanku selain Allah. Saking gak kuatnya dia. Kemudian saat ketemu Rasulullah SAW disampaikan, ya Rasulullah, aku gak kuat dengan siksaan yang aku terima. Maka aku berkata kalimat ini, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah status aku ini? Rasulullah sempat diam dulu, karena Rasulullah gak tahu kan, sampai Allah turunkan ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali mereka yang dalam keadaan dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, sementara hatinya tetap dalam keadaan beriman. Ibu ya, insyaAllah. Nah kalau kayak gini wajib udah hijrah gak kuat ya. Contoh lagi siapa? Abu Bakar Siddiq dipukulin sama Uqbah bin Abi Mu'id. Ya benjol-benjol mukanya sampai gak berbentuk muka Abu Bakar. Sampai kayak gitu ya dulu. Makanya diperintahkan untuk berhijrah. Kalau sekarang kita bukan hijrah fisik. Gimana hijrah fisik? Orang enak banget tinggal di Bintaro gini ya. Saya aja pengen jadi warga Bintaro, ibu. Pengen jadi warga Cijantung ya. Tukeran dong kita kalau gitu ya. Baik. Nah, karenanya kalau keadaan sudah kondusif kayak gini, hijrah nggak wajib dalam perpindahan fisik maksudnya. Tapi kalau perpindahannya secara tekad, wajib. Perpindahannya secara spirit, harus. Ya, kita harus lebih baik hari ini dari kemarin. Hari esok juga harus lebih baik dari hari ini. Gitu ya. Baik. Kemudian, kita bisa lihat di sini, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana seorang yang berpindah dari Mekah ke Madinah sebelum pembebasan Mekah, tujuannya hanya Allah. Ya, baik. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah. Jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya, dalam Quran surat Al Ahzab. Ini ayat untuk siapa? Untuk istri-istri Nabi. Ya nisa an Nabi. Lastunnaka ahadim minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian ini tidak seperti wanita pada umumnya. Ya betul, istri Nabi itu kan ada hukum khusus untuk mereka-mereka. Di antaranya apa? Jandanya tidak boleh dinikahi. Gitu kan? Kenapa? Karena kata Allah, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi merupakan ibunda bagi orang-orang beriman. Ada enggak seorang anak nikahin orang tuanya? Enggak ada, enggak boleh kan? Nah makanya berarti istri Rasulullah adalah orang tua kita. Gitu dia. Makanya kata Allah lewat lisan Rasulnya dalam ayat ini, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah. Kalau engkau, ini ayatnya panjang sebenarnya. Kalau kalian mencintai dunia, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Coba buka deh Quran surat Al-Ahzab ini. Ya, surat 33 ayat 29. Ibu punya mushaf silakan dibuka. Quran surat 33 ayat 29. Jika kalian menghendaki kehidupan dunia, aku berikan kata Rasulullah, tapi aku ceraikan kalian. Gitu ya. Tapi wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu, ya. Tapi kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya, ya. Kalian lebih memilih Allah dan Rasulnya. Sudah ketemu Bu ya? Sudah. Apa kata Allah di situ? Kalau kalian inginkan Allah dan Rasulnya, apa yang kalian dapat? Maka apa artinya? Nah itu dia, sesungguhnya Allah menyiapkan pahala yang besar bagi kalian. Jadi ini salah satu dari apa namanya panduan Allah kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul ya? Makanya istri Rasulullah sudah teruji dalam hal
apa ya, kecondongan kepada dunia atau tidaknya. Udah langsung diberikan ultimatum nih. Yang ultimatum siapa? Allah lewat lisan Rasulnya. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak sama dengan wanita pada umumnya. Ya. Jelas sekali. Makanya kalau mereka lebih memilih dunia, bukan sama Rasul nikahnya gitu loh, kurang lebihnya. Sama yang lain, ya, sama raja-raja sana, sama para penguasa, biar nanti dapat mendapat apa? Dunianya. Tapi kalau kalian menginginkan pahala yang besar, ya, gitu ya, menikahlah dengan Rasulullah karena Allah, ya, cintailah Rasul karena Allah. Baik. Jadi kalau melihat di sini menginginkan Allah artinya mengharapkan wajah Allah dan membela agama Allah. Ini merupakan keinginan yang baik. Sama, tadi saya sudah singgung tentang kajian kita. Kalau datang ke sini untuk Allah, Allah ganjar pahala. Ya. Ustaz, tapi saya datang ke sini juga ingin mengangkat ketidaktahuan. Ya, itu tugasnya apa? Itu adalah tujuan ilmu itu didapat, ya kan? Menghilangkan ketidaktahuan, syukur-syukur Allah berikan kemampuan kita untuk menyampaikannya kepada orang lain. Betul ya? Jadi itu yang akan membuat kita mendapatkan pahala berantai. Itu dia. Jadi pertama, mendapatkan ridha Allah. Kedua, terangkat dari diri kita ketidaktahuan terhadap masalah agama. Yang ketiga, semoga Allah beri kemampuan kita untuk bisa menyebarluaskannya kepada orang lain. Gitu ya. Itu tujuan menuntut ilmu tuh. Tapi kalau tujuan menuntut ilmu untuk lebih pintar dari yang lain, bisa mengungguli mereka dan membuat ya membodoh-bodohkan orang yang tidak faham atau menipu mereka karena ilmunya, jangan. Karena orang yang seperti ini kelak akan pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang penyembah berhala. Kayaknya jangan salah niat ya. Bahaya enggak? Bahaya. Sudah punya ilmu pun kalau kemudian kita sembunyikan kebenaran itu, ilmu itu, nanti yuljamu bilijamin minan nar. Nanti orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang harusnya disampaikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulutnya akan disumbat dengan alat sumbat yang terbuat dari api neraka. Ngeri ya, Bu? Saya pernah ngisi di daerah Trakindo sini. Trakindo di mana? Cilandak ya. Ada jamaah tanya, "Ustaz, gimana sih caranya jadi ustaz? Kayaknya enak banget." Dalam benak dia. Saya tanya, "Maksudnya enak gimana?" "Enaklah. Haji gratis. Umroh setahun bisa 4 kali," kata dia. "Enak itu," katanya. Saya bilang, "Pak, aduh. Bapak lihat yang enak-enaknya aja. Yang enggak enaknya banyak, Pak. Yang diancamkannya enggak sedikit, Pak," saya bilang gitu. "Bapak mau tukeran sama saya?" Saya kasih tahu, nanti begini. "Oh, gitu," saya. "Kalau gitu enggak deh," saya mikir-mikir, kata dia. "Itu, Pak, makanya kenapa kalau Bapak punya guru, Bapak doain," saya bilang, "biar dia sehat wal afiat, istiqomah dengan ilmunya ya. Kemudian dia bisa terus menyampaikan dakwahnya. Kalau Bapak iri maksudnya adalah bisa dengan ilmu yang Allah berikan juga semangatnya memberi, enggak apa-apa, itu iri yang baik, itu namanya ghibtah," saya bilang. Bukannya hasad, tapi ghibtah. Semangat untuk mendapatkan itu, tapi nikmat yang ada pada orang lain tidak hilang. Tapi kalau Bapak cuma lihat sudut pandangnya itu doang, saya kasih tahu sudut pandang yang lain, Pak. Saya bilang, "Oh gitu ya, Ustaz." "Ngeri deh, Ustaz," katanya. Jadi dia ngeliatnya gitu doang. Haji gratis, ya. Umroh setahun bisa 4-5 kali, kata dia. Sementara yang biasa kena visa progresif ya, atau tambahan biaya visa. Gitu. Seperti itu aja ngelihatnya. Baik. Kemudian di sini dilihat disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada hadis yang menyatakan, "Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an." Ibu, bapak yang melakukan Allah, kalau kita tujuannya ke Allah, itu kadang Allah lebih cepat ke kita ketimbang kita ke Allah. Kita mendekat ke Allah, tujuan kita Allah, dan mendekat kepadanya sejengkal, Allah mendekat kepada kita malah sehasta. Sejengkal dengan sehasta panjangan mana?
sehasta. Ya. Jika kita mendekat ke Allah dalam keadaan berjalan, Allah mendekat kepada kita dalam keadaan berjalan cepat. Artinya kecepatan ya bukan Allah berjalan gini, bukan. Kecepatan orang jalan berapa kan? Nanti ada kecepatan orang yang jalan cepat, pastinya lebih cepat, namanya aja jalan cepat. Ya. Kemudian kalau kita mendekat kepada Allah dengan cara berjalan lebih cepat, Allah mendekat kepada kita dengan cara apa? Berlari. Ya Allah, jadi lebih banyak Allah mendekat ke kita sebenarnya daripada kita mendekat ke Allah. Jadi ringkasnya gini, kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita lebih baik daripada kita mengingat Allah. Tapi sekali kita melupakan Allah, nah, ya, Allah mengatakan apa? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jangan sekali-kali kita melupakan Allah. Sebab sekali-kali kita melupakan Allah, sekali kita melupakan Allah, Allah membuat diri kita itu enggak ingat sama diri kita sendiri, ya Allah. Jadi dua langsung dibalasnya oleh Allah. Allah buat kita enggak ingat Allah dan Allah buat kita enggak ingat dengan diri kita sendiri. Ya. Jelas ya? Itu dia. Makanya sekali kita mengingat Allah, Allah jauh lebih baik mengingat kita. Itu. Makanya sudahlah, kita selalu harus menyadari betul syukur kita masih kurang, ya. Kemudian apalagi tadi, takarub kita masih payah, tapi teruskan aja. Ya, dengan niat kita ingin mendapatkan ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini disebutkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, masih mungkinkah hijrah kepadanya? Ya, bagaimana cara hijrahnya? Hijrah kepada fisik Rasulullah SAW tidak mungkin. Maksudnya, dulu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi pernah ditahan. Ya Suhaib, hendak kemana engkau pergi? Kata penduduk Makkah. Aku pergi ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Aku ingin berjumpa dengannya. Artinya, hijrah ingin ketemu fisik kan? Sekarang bisa enggak? Rasulullah sudah di kubur, sudah di alam barzakh, betul ya? Kehidupan kita sudah berbeda. Rasulullah ada dalam satu alam yang sudah lebih dulu meninggalkan kita, ya. Dan insya Allah kita pasti akan menyusul ke alam itu. Nah, bagaimana caranya? Karena saat sekarang tidak diperkenankan hijrah ke Madinah untuk menemui fisik Rasulullah, ya. Adapun hijrah kepada sunnah dan syariat beliau, maka inilah yang sangat dianjurkan. Jadi ada sebuah buku, saya tertarik untuk membacanya. Buku itu berjudul gini, 24 jam bersama Rasulullah. Gimana 24 jam bersama Rasulullah? Secara fisik enggak, tapi secara nilai dan ajaran yang dibawa beliau. Mau tidur ngikutin tuntunan beliau atau tuntunan orang lain? Nah itu ya, bangun tidur ikuti ajaran beliau atau ajaran orang lain. Itu yang dimaksud tadi, hijrahnya kepada Rasulullah adalah hijrah kepada sunnahnya, hijrah kepada ajarannya. Itu ya Bu ya. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gimana kalau tidur? Oh, ajarannya adalah berwudu, kemudian apa? Menutup pintu rapat-rapat, menutup jendela juga rapat-rapat, menutup bejana-bejana, tempat-tempat air, ya. Kemudian apalagi mengibas-ngibas tempat tidur. Kemudian ibu padamkan lampu, membaca zikir dan doa sebelum tidur, menghadap ke arah kiblat. Kemudian mengusap setelah meniupkan, ya, tangan itu yang dibacakan doa, mengusapkan seluruh badan dan setelah itu tidur dengan berharap, ya Allah, jika engkau tahan ruhku ini, maksudnya enggak dibalikin lagi, maka tahanlah dalam keadaan baik. Tapi jika engkau mengembalikannya, maka jaga sebagaimana kau jaga orang-orang yang terjaga dari maksiat.
Kan ada doanya gitu. Ya Ibu ya. Ibu selama ini doanya gimana kalau mau tidur? Bismika Allahumma. Alhamdulillah masih doa ya. Kan ada orang langsung gelap tidur aja ya. Lupa berdoa. Ayo, ini yang dimaksud 24 jam bersama Rasulullah. Makannya gimana? Ya, bertutur katanya seperti apa? Ya kan? Apalagi berfikirannya seperti apa? Ini yang 24 jam bersama Rasulullah. Kita enggak perlu hijrah secara fisik. Adapun kita datang ke Madinah berziarah, betul kan? Kita ucapkan tuh di samping Raudhah, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Jazakallahu anna wa anil muslimina khaira. Ya kan? Semoga salam Allah untukmu wahai Rasulullah. Terima kasih ya atas semua kebaikan yang engkau berikan, semoga Allah membalasnya dengan yang berlipat-lipat banyak. Gitu ya. Kan gitu. Kita doain Rasulullah yang baik-baik. Tapi pertemuan secara fisik ini udah enggak bisa lagi, Bu, ya. Kalau dulu kan sahabat bukan cuma bertemu, kadang berangkulan ya, mencium tangannya, memegang kakinya, ya, mencium keningnya, ya. Banyak sahabat. Sampai Ibu pernah dengar ada sahabat yang waktu Rasulullah mengatur barisan perang, dia agak maju. Agak maju gitu dari barisan. Sama Rasulullah ya dipukul gitu. Agak biar agak mundur. Terus Rasulullah sempat tanya, "Siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi? Silakan menuntutnya sekarang." Sebelum nanti tidak ada lagi dinar dan dirham. Maka sahabat ini bilang, "Ya Rasulullah, aku ya Rasul." "Baik. Kenapa? Engkau pernah memukul perutku." "Baik, ini," katanya Rasulullah, "silakan kau pukul." "Tidak. Kau pukul aku waktu itu dalam keadaan tidak memakai baju." "Baik," kata Rasulullah, diangkat bajunya. Dan kemudian ternyata sahabat ini tidak mau membalasnya, melainkan dipeluknya dengan kuat, ya, dipeluk agar nempel skin to skin, ya Allah, kulit Rasulullah dengan kulitnya agar nempel. Dan dia berdoa, "Ya Allah, ya Rasulullah," katanya, "Ya Rasulullah, ya, andai ini adalah hari terakhirku." Insya Allah, ya, sedih ya sahabat sampai kayak gitu, minta diizinkan agar bisa meluk Rasulullah. Tapi dengan cara bersiasat gitu. Insya Allah. Saya tanya sama ibu-ibu, andai kalau Rasulullah ada hari ini, apa yang ibu ingin katakan? Ya, sejumlah artis-artis hijrah itu ditanya, ya, ditanya sama teman-temannya, "Andai engkau ketemu Rasulullah sekarang, mau apa? Apa yang kau perbuat?" Kalau saya malu, saya nunduk, nggak berani kita angkat muka di depan Rasul. Mungkin kita malu, ya. Kita masih banyak membenci sunnahnya, masih belum bangga menjadi umatnya, masih belum sungguh-sungguh menolong agamanya, ya. Kita malu kalau ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kita, padahal beliau begitu hebatnya memperjuangkan ruhnya, bahkan dipersembahkan untuk kita. Semuanya dia berikan untuk umatnya, ya. Allahumma shalli wa sallim alaihi ya Rasul. Kita malu ya Bu ya, maka hijrah kita adalah hijrah membela agama beliau, membela ajarannya, berkomitmen menjalankan sunnahnya. Hijrah kita adalah bagaimana menjadi umatnya yang mencintai sunnahnya. Kita belum bisa apa-apa, ya. Andai kalau kita ketemu nanti di padang mahsyar juga kita malu. Malu kita belum ada apa-apanya dengan perjuangan beliau, ya. Maka hari ini tancapkan, ini pelajaran hari ini adalah tancapkan dalam hati kita yang terdalam mendengar hadis ini, barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya,
maka hijrahnya dia akan temukan Allah dan Rasulnya. Ya, tancapkan di hati kita, ya Allah, setelah dengar kajian ini, saya ingin jauh lebih baik membela agama ini, saya ingin jauh lebih baik untuk sungguh-sungguh mempelajari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi enggak bisa lagi kita perpindahan fisik, hijrah ketemu Rasulullah, saat ini enggak bisa. Itulah kemudian, kita enggak pernah bisa menandingi sahabat dalam amal soleh, wallahi enggak pernah bisa kita nandingin mereka. Tapi yang kita bisa hanya membuat mereka cemburu. Hanya bisa membuat sahabat cemburu. Bagaimana caranya? Caranya adalah berkomitmen menjadi mukmin yang sejati, padahal kita tidak pernah melihat Rasul. Itu yang kemudian para sahabat cemburu. Ya Rasulullah, man nahnu minka ya Rasulullah? Kami ini siapamu? Kok ada orang yang ingin sekali kau temui? Siapa saudaramu itu ya Rasul? Ya, antum ashabi, kata Rasulullah, engkau cuma sahabatku. Kalian itu sahabatku saja, kata Rasulullah. Tapi aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Siapa mereka ya Rasul? Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada aku, tapi mereka tidak pernah melihat. Ya. Mereka orang-orang yang beriman kepada aku, tapi enggak pernah melihatku. Enggak pernah kita lihat Rasulullah. Dan tidak akan pernah di dunia ini kita lihat Rasulullah berpegangan tangannya, itu enggak pernah. Kecuali pun itu lewat mimpi. Ya. Tapi nanti di akhirat, ya, mudah-mudahan Allah tidak usir kita untuk bisa bersama beliau. Di akhirat mudah-mudahan Rasul tidak mengusir kita tatkala ada yang mendekat untuk meminta air dari telaganya, dan beliau memberikan satu persatu ya umatnya. Tapi ada di antara umatnya yang dikatakan beliau suhkan, suhkan liman baddala dini, kata Rasulullah, menjauh kalian, pergi kalian, menjauh kalian, karena kalian sudah menukar, mencampur adukan agamaku dengan yang lain. Ya, ini mudah-mudahan hijrah kita bisa kita wujudkan hari ini dengan cara, kalau ada perselisihan dalam masalah agama, kembalikan ke ayat dan hadis Rasulullah, ke ayat Allah dan ke hadisnya, gitu ya. Kalau ada sesuatu yang menurut kita kok kayaknya enggak beres, kembalikan kepada ayat Allah, ya, farudduhu ilallah, dan kembalikan kepada Rasulnya, wa ilal war rasul, ilallahi war rasul. Quran surat An-Nisa ayat 59. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke faidah-faidah hadis di halaman ke-13, Ibu-ibu bisa lihat di sana. Kalau hadis ini sahih kedudukannya, ya Ibu bisa baca sendiri nanti di sana. Ya, bagaimana kedudukan hadis sahih ini? Faidah hadis yang pertama adalah menjadi salah satu landasan yang paling utama dalam agama ini, ya. Ini hadis utama, hadis dasar sekali. Kata para ulama, ini hadis tentang niat, adalah hadis tentang bagaimana urusan batin, urusan hati. Ya, jangan. Jadi ini urusan hati ini harus lebih hati-hati. Saya ada punya kajian, saya beri judul waktu itu hati-hati dengan hati. Karena seringnya berbolak-balik. Ya, li'annahu yataqallab, seringnya berbolak-balik, akhirnya apa? Mudah sekali dia itu ya kadang ingin baik, terus ada gangguan, jadi tergoda dan batal. Kadang ada yang ingin bersungguh-sungguh, ada batu sandungan, kemudian jadi apa? Jadi malas-malasan, ya. Hati ini sering berbolak-balik. Baik, ini faedah yang pertama. Yang kedua, faedah hadis ini adalah wajib membedakan ibadah, satu ibadah dengan lainnya. Ya. Karena ibadah kita ini akan besar atau kecil nilainya, niat yang menentukan. Ya. Ibu hari ini misalkan puasa. Puasa apa nih Ustadz? Gitu ya. Misalkan puasa tengah bulan contohnya. Tapi udah lewat sih ya. Atau ibu puasa hari ini puasa Daud.
Padahal ibu masih punya hutang puasa wajib. Nah, puasa wajib dengan puasa sunnah, kendati yang sunnah banyak sekali, itu tidak pernah menandingi puasa wajib. Gitu ya. Padahal sama, ibu menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sama menahannya, lama ibu menahannya sama. Tapi yang membedakannya apa? Tadi niatnya. Gitu ya. Ini yang membedakan kita. Makanya tamyizul ibadah anil adah wa tamyizul ibadah ba'duha ba'dha. Yang ketiga, keharusan untuk ikhlas. Ya, ikhlas itu memurnikan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, memurnikan untuk Allah itu berarti enggak ada embel-embel lain. Enggak ada embel-embel lain itu enggak ada untuk manusia, enggak ada, udah. Untuk Allah aja. Serba sulit Ustaz. Iya. Untuk Allah memang selalu tidak pernah syaitan itu membiarkan kita melakukan sesuatu itu mulus kecuali digoda dan diganggu, ya kan? Itu udah sumpah serapanya syaitan soalnya. Summa la ughwiyannahum ajma'in. Aku pasti akan mengganggu mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat kan Bu? Berat. Makanya minta tolong terus sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berat Bu. Untuk mensyukuri nikmat itu beratnya bukan main, ya. Untuk apa namanya, selalu mengingat Allah, beratnya juga bukan main. Dan untuk beribadah dengan ibadah yang terbaik juga enggak bisa kecuali Allah berikan kemudahan. Kayaknya di penghujung solat kita sebelum salam, kalau bisa baca doa ini, Allahumma a'inna atau Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gitu ya Bu ya. Karena kita butuh Allah. Kita tanpa Allah lemah. Kita tanpa Allah tidak berdaya. Kita tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya lihat, saat muazin mengumandangkan azannya, mengajak ibu-ibu untuk sholat. Hayya 'alas shalah. Apa yang ibu ucapkan? Hayya 'alas shalah juga? Enggak. La haula wala quwata illa billah. Karena haul dan kuwah hanya milik Allah. Haul itu apa? Haul di dalam kata-kata tersebut adalah kekuatan yang bisa membuat orang mengerjakan kebaikan, itu namanya haul. Haul ya. Tetapi kuwah adalah kekuatan atau kemampuan untuk menolak yang madorot, yang bahaya, itu disebut kuwah. Maka keduanya tidak ada yang mampu dan tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Makanya kalau kira-kira ibu kelihatannya berat banget nih masalahnya, ibu bilang la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Karena ini hasbunallah wa ni'mal wakil ini doa para nabi dulu. Ismail waktu mau dimasukin ke dalam api, ibu tahu doanya apa? Ini dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibu ngeliat kayak masalahnya berat banget ya. La haula wa la quwata illa billah. Itu ya Bu ya. Baik. Kemudian kalau kita lihat di sini, golongan umat manusia digolongkan oleh Rasulullah SAW menjadi dua. Golongan pertama adalah yang memurnikan amal perbuatannya semata mencari ridha Allah dan kehidupan surga. Yang kedua adalah kebalikannya, ia menunjukkan tentang keharusan ikhlas sebagai dasar seluruh amal ibadah. Ya. Karena ikhlas harus dipupuk dan dijaga dengan baik. Jadi ikhlas itu apa ya? Dia seperti tumbuhan. Kalau tidak kita berikan penyiraman ya, kita tidak berikan pupuk, maka dia enggak akan subur juga. Sebentar-bentar pasti ada apa ya, ada niatan, misalkan mau nolong orang, ah saya kalau nolong
kalau dia mau nolong saya nanti baru saya tolong. Jadi gitu gitu lah. Jadi harus ada imbal baliknya, timbal baliknya. Kan enggak selalu kayak gitu ya, Bu. Mungkin hari ini bukan ya kita yang nolong dia, tapi mungkin kemudian hari bukan dia yang nolong kita balik, tapi orang lain, ya kan? Yang akan menolong kita didasari karena kita pernah juga menolong orang, gitu ya. Ini yang harus kita yakini. Kan Allah mengatakan, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Betul ya, Bu ya? Yang kita harus yakini sebagai muslim dan muslimah, tidak ada balasan dari sebuah kebaikan yang kita kerjakan melainkan kebaikan juga. Pasti itu. Tidak di dunia ini, pasti di akhirat. Itu yang harus kita yakini. Makanya seorang muslim itu harus berpedoman dan berprinsip jika dia melakukan kebaikan, tidak ada yang sia-sia. Allah mengatakan, "Innallaha la yudhi'u imanakum." Allah tidak pernah menyia-nyiakan iman kita. Itu ya, jelas ya. Kemudian faedah yang keempat, baiknya metode pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Hal ini tercermin dalam pemaparan beliau dalam menjelaskan perkataan dengan membagi dan merincinya. Sungguh semua perbuatan tergantung dengan niatnya, dan semua orang akan diganjar dengan apa yang dia niatkan. Kalimat Rasulullah ini kan baik, Bu ya. Bagus dan ringkas gitu loh. Kalimatnya sederhana tapi maknanya luas sekali. Sehingga para ulama menjadikan satu kitab khusus misalkan tentang niat. Karena memang kalimat Rasulullah ini kata beliau, "Utitu jawami'ul kalim." Aku diberikan Allah yang perkara yang disebut dengan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Mampu bertutur kata yang singkat namun maknanya padat. Nah, kalau kita enggak ngomong ngalor ngidul, kadang-kadang enggak ada arti. Itu kita berlindung dari fudulul qaul namanya, perkataan yang lebih. Perkataan yang lebih itu gimana? Ya, yang banyak tapi enggak ada manfaatnya. Khairul kalam ma dalla wa in qalla. Ya. Sebaik-baiknya ucapan adalah yang bisa bermakna, bermanfaat, ya, menunjukkan kebaikan, kendati mungkin kita sedikit, ya. Baik. Kemudian ini adalah metode yang dipakai Rasulullah SAW. Jadi diberitahu dulu, ibu-ibu jangan langsung menghukum anaknya kalau nggak pernah memberitahu sebelumnya, ya. Tiba-tiba dihukum, ada yang dicubit kah, ada yang dijewer kah? Jangan, jangan. Kasih tahu dulu. Kan Rasulullah gitu. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Dan seorang akan diganjar dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan dapati Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin didapatnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka niatnya hanya apa yang akan maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Jadi dikasih tahu gitu. Nah, ibu juga gitu, kita ini semua, kita bapak-bapak juga adalah memberitahu dulu kepada anaknya, "Nak, jika Anda begini maka begini, jika kamu begini maka begini, jika kamu begini maka begini." Jelas. Jangan belum apa-apa, "Kamu tahu enggak? Itu Gucci mama beli dari Eropa, mahalnya bukan main. Itu juga di Eropa karena didapat dari kerajaan dinasti Ming pada zaman kesekian abad sekian." Belum tahu, ya kan? Kasih tahu dulu. "Nah, ini Bunda dapat nih, konon katanya dari dinasti Ming dulu." Ya. Enggak tahu Minggir apa Mingkem, saya enggak paham. Ya. Kasih tahu, "Ini mahal, Nak, ya. Berhati-hati ya dengan Gucci ini. Jangan sampai nanti kamu, bukan Bunda enggak bolehin kamu bercanda, tapi coba canda di ruang yang agak lain, yang agak luas. Tapi kalau kamu nanti sudah Bunda kasih tahu tetap di sini dan akhirnya pecah, boleh enggak Bunda menghukum?" Gitu. Ya. Jadi enak anak kemudian tahu buah dari perbuatannya, oh adalah ini. Gitu.
tapi juga diapresiasi. Jangan cuma buruknya aja, ya. Giliran nilai bagus nggak pernah diapresiasi. Ini contoh gitu ya. Nah, kadang-kadang kita lupa sebagai pendidik, semua kita kan pendidik ya. Dan satu-satunya pekerjaan yang nggak ada habisnya, nggak ada pensiunnya adalah mendidik. Makanya mendidik nggak boleh mendadak, ya. Betul, mendidik itu nggak boleh mendadak. Makanya jiwa pendidik nggak boleh, maaf, mentalitas pendidik tidak boleh bermental seperti pemadam kebakaran. Ibu tahu pemadam kebakaran kapan dia bereaksi? Turun langsung gitu, jangan, nggak boleh gitu. Walaupun pekerjaan pemadam kebakaran mulia, saya tidak katakan ini. Cuma mentalitasnya jangan sampai kayak begitu gayanya gitu loh. Udah begini baru, wah pusing kepala, jangan. Ya dari sekarang ya, ini dia cara Rasulullah bisa diambil kok. Yang kelima, Rasulullah SAW menyandingkan dirinya dengan Allah menggunakan huruf penghubung waw dan, ya. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, beliau tidak menggunakan huruf penghubung summa, kemudian. Padahal tidak, kita lihat, padahal ketika seorang berkata berkata kepada beliau atas kehendak Allah dan kehendakmu, beliau langsung marah. Enggak boleh. Ya. Tetapi atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ya, kok bisa begitu? Jawabannya, hal-hal yang terkait dengan ajaran agama Islam atau syariat ini, maka Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disandingkan dengan huruf penghubung wa. Ati'ullah wa ati'ur rasul, ya kan? Taati Allah dan taati Rasul, ya. Kemudian contoh lagi dalam hadis Rasulullah, salasatun man kunna fihinna wajada bihinna halawatal iman. Barang siapa yang tiga perkara ada padanya, maka dia akan mendapatkan lezatnya iman. Apa itu? Hendaknya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Gitu kan? Jelas ya? Nah, kalau kalimat ini boleh. Tapi kalau sudah bicara tentang kehendak, maka enggak bisa dia mengatakan, ya ini atas kehendak Allah dan kehendak saya. Enggak boleh. Ya. Makanya kalimat-kalimat ini harus dihindari nih. Tadi kalau bukan karena ente, aduh, enggak tahu deh. Itu enggak boleh. Ya. Harusnya gini, tadi kalau bukan karena Allah, kemudian kamu, mungkin tadi saya tertabrak. Nah, itu baru boleh, ya. Menyandingkan saja enggak boleh. Tadi kalau bukan karena Allah dan kamu, itu enggak boleh. Tetapi yang benar adalah kalau bukan karena Allah, kemudian kamu, saya enggak tahu tadi jadi kenapa, gitu ya. Gitu Bu, kalau untuk masalah kehendak kayak gitu ya. Makanya ada di antara umat Rasulullah, sore masih beriman, ya, malam masih beriman, pagi telah kafir, ada. Kenapa? Karena katanya dia bertutur, kata Rasulullah, oh iya, kita semalam diberi hujan oleh bintang ini dan bintang itu. Ya emang ini musimnya ini ber, katanya. Enggak boleh kayak gitu, ya. Yang benar adalah apa? Mutirna bi fadlillah. Doa kalau habis hujan, Bu, gimana, Bu? Kalau belum hujan deh, kalau belum hujan, doanya gimana? Tahu. Allahumma inni a'udzika min syarriha wa syarri ma suni'a ilai. Ya Allah, aku berlindung dari segala keburukan awan ini. Kan belum hujan itu. Begitu turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang membawa manfaat. Hujannya rada gede. Allahumma hawalina wala alina. Ya Allah, semoga hujan ini, hujan yang kau turunkan, ya bahayanya di sekitar kami saja. Ustaz, orang Bintaro doa begitu, kasihan dong orang Pamulang. Kasihan orang Cirende. Kasihan orang mana lagi? Ciputat. Nanti orang Ciputat doa lagi. Allahumma hawalina wala alina. Ya. Ya. Geser terus, terus sampai ujung-ujung orang Cijantung, ya. Orang Cijantung baca lagi, sampai orang Romangun baca lagi, lama-lama ke laut, laut Ancol, ya, Priok, gitu. Nah, emang begitu doanya, Bu.
Allahumma 'alal akam wadh-dhirab wa butunil awdiyah wa manabitish syajar. Ya Allah, semoga hujan ini Kau arahkan ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, ke sawah ladang, ya. Kemudian ke sungai-sungai dan lautan. Jelas kan? Itu doanya. Terus ada geledeknya. Juger, doanya apa? Astagfirullah, gitu ya? Bukan itu doanya sebenarnya. Ya, saya cuma tidak menyalahkan karena apa? Ibu-ibu ingin banyak istighfar di waktu mustajab. Ya. Astagfirullah. Tapi kalau dengar petir, bukan itu doanya. Ya. Doanya adalah subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Saya yakin baru dengar hari ini. Ya. Segala puji zat subhanalladzi yusabbihur ra'du, yang mana guntur ini bertasbih kepadanya dan memujinya beserta para malaikatnya. Masya Allah. Jadi itu cara guntur bertasbih ke Allah. Ya. Cara apa namanya, kilat bertasbih ke Allah. Cuma kita nggak tahu kan? Doanya juga nggak tahu, apalagi tasbihnya, ya kan? Nah, setelah selesai hujan, ibu bilang, mutir nabi fadlillah. Kami diberikan hujan karena karunia Allah. Gitu ya? Berarti 24 jam bersama Rasulullah. Begitu doanya ya. Jangan kemudian begitu mendung, aduh mendung lagi. Mana habis nyuci ya. Nah, itu enggak boleh itu ya. Itu enggak boleh. Itu bukan perkataan orang yang habis kajian atau bukan perkataan orang yang sudah ngaji, enggak boleh kayak gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Hujan turun. Jangan bilang gini. Ya. Padahal mobil baru dicuci lagi. Itu hati-hati, enggak boleh Bu ya. Enggak boleh gitu. Kok seakan ibu memberi pesan gini. Enggak ridho saya dengan turunnya hujan. Betul ya? Padahal di sana sini ada tumbuhan yang sedang menanti curahan hujan. Padahal di sana sini ada hewan yang sudah membutuhkan air tersebut, ya kan? Enggak boleh kita begitu, ya. Apalagi sampai mengutuknya. Hujan mulu ini. Enggak boleh ya. Enggak boleh gitu. Saya yakin ya, di antara ibu kalau musim hujan pasti mengalami CLBK. Apa itu CLBK? Cucian lama belum kering, ya kan? Cuma jangan gitu juga ya. Enggak boleh. Baik. Terus kalau ada yang tanya, manakah yang lebih utama, ilmu agama atau jihad di jalan Allah, Ustaz? Ilmu agama atau jihad di jalan Allah? Ilmu ditinjau dari hakikatnya jauh lebih utama dari jihad di jalan Allah. Secara keseluruhan loh ya. Tapi ada poin di mana justru pengejawantahan dari ilmu itu butuh jihad. Ulah cicing wae, kata orang Sundanya Maya. Bukan diem aja meneng, enggak. Justru kapan ilmu itu bermanfaat, kapan ilmu itu bernilai, contohnya saat bicara tentang kecemburuan yang mengusik agama kita. Harus gitu loh. Apa namanya? Terbetik di benak kita untuk menjalankan ilmu itu. Misalkan kita melakukan penentangan dengan apa-apa yang bertentangan dengan apa yang kita yakini kebenarannya. Menentang itu enggak mesti harus melakukan anarkis loh, ya. Lakukan penentangan maksudnya saya enggak setuju dengan itu. Itu maksud saya, gitu kan? Artinya kita beroposisi dengan kebatilan, gitu loh. Saya enggak setuju dengan itu. Itu contoh, gitu loh. Tapi kalau kemudian ada yang sudah kita pelajari dengan segala ilmu yang sudah disampaikan, tapi ada yang batil, yang tidak hak, ya. Terus enggak ada ghirah, kecemburuan, lantas ilmunya selama ini dijadikan koleksi atau dijadikan apa gitu ya. Ilmu itu untuk diamalkan, gitu ya. Paling tidak tadi, walaupun tahapan-tahapan pengingkaran ada beragam cara. Kalau kau melihat kemungkaran, ubah dengan tanganmu. Kalau kau tidak bisa, maka dengan lisanmu. Kalau kau tidak bisa, maka ubah dengan hatimu. Tetapi yang terakhir adalah selemah-lemah iman. Gitu ya, kata Rasulullah. Baik. Contohnya misalkan ada di dalam ayat 122 dari surat At-Taubah, surat 9. Allah mengatakan, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً
dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan jihad. Iya, memang benar. Karena ayat ini mengatakan hendaknya falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid-din walyunziru qaumahum ila idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Itu ayatnya. Justru harus ada sebagian orang yang belajar, sehingga nanti orang-orang yang belajar ini kembali mengingatkan kaum yang berjihad tadi. Mungkin tadi ada ilmu jihadnya yang kurang ya, atau ada adab yang jihadnya harus diperbaiki, ditambah. Kan semua harus dengan ilmu. Betul ya Bu ya? Saya mau tanya, ibu lebih butuh ilmu apa makan? Ibu lebih butuh ilmu apa minum? Ilmu. Sekarang saya tanya, saat ibu membuka mata dari tidur di waktu malam, yang ibu butuhkan ilmu apa nasi uduk? Hah? Ilmu. Ilmu bagaimana pertama kali membuka mata, yaitu membaca alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Enggak kemudian buka mata, mana tadi nasi uduknya yang semalam saya udah incer banget, mana? Enggak gitu. Apalagi saya tahu ibu-ibu ini seneng diet gitu kan. Ya, enggak ada cerita nyariin begitu melek, mana ya nasi goreng kesukaan saya? Ya enggak ada. Kayak gitu. Jelas ya? Kemudian di sini juga disebutkan alasannya liyatafaqahu fid-din, agar memperdalam pengetahuan dan pemasalan agamanya. Iya, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nah, itulah makanya ada yang pergi berjuang, ada yang pergi menuntut ilmu. Iya. Nah, yang menuntut ilmu karena dia tidak tahu lapangan, dia dengar dari yang tahu lapangan, nanti dia bisa memutuskan, gitu loh. Makanya fatwa itu di antara syarat fatwa adalah mengetahui kondisi dan hal ihwal yang ada. Dari siapa? Dari orang yang mengalaminya, gitu kan? Saya tanya nih, kalau keadaannya gini gimana? Kalau keadaannya gini gimana? Nah, itu dia. Nah, nanti orang yang menuntut ilmu ini memutuskan berdasar ilmu yang dia pelajari. Tapi kalau tidak mengetahui kondisi lapangan, jangan. Kenapa? Karena sebagian besar kesalahan orang yang memberikan fatwa itu adalah tidak didasari oleh keadaan yang ada. Keadaan yang ada tuh yang berkembang kadang lain satu ladang dengan ladang yang lainnya, betul ya? Makanya lain ladang, lain belalang itu iya, nyata sekali. Misalkan Saudi Arabia, itu tidak selalu sama fatwanya dengan Majelis Ulama Indonesia. Karena Majelis Ulama Indonesia dalam hal keindonesiaan jauh lebih tahu, ya kan? Dengan kearifan lokalnya ketimbang ulama-ulama di Saudi. Sama ulama-ulama Saudi Arabia jauh lebih paham tentang hal ihwal keberadaan warganya, kebiasaan warganya, ketimbang Majelis Ulama Indonesia. Gitu ya. Ini yang perlu kita pahami betul. Baik. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, bahwa sesungguhnya dalam fenomena yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu adalah dia peka dengan kondisi dan keadaan sekitar. Ya, bagaimana masyarakatnya? Apakah masyarakatnya masih jahil dengan ilmu-ilmu agama? Ya. Kalau jahil, maka ajarkan, gitu ya. Jangan kemudian, okay, dia inventarisir, ini banyak bid'ah yang terjadi, ini banyak hal-hal baru yang terjadi, misalkan. Tapi kemudian harusnya membuat dia tergugah untuk apa? Lebih semangat menyampaikan ilmu. Bukan lebih semangat nyalah-nyalahin, bukan. Semangatnya apa? Menyampaikan yang benar ini, ilmu ini. Kenapa? Karena boleh jadi yang mereka lakukan warisan turun temurun, belum sampai ilmu kepada mereka, gitu ya. Nah, ini yang harus kita perlahan-lahan namun pasti kita sampaikan. Kemudian kita juga tahu bahwa banyak hari ini serampangan, artinya serampangan apa?
orang tidak punya disiplin ilmu yang memadai, ngomong di luar kepantasan dia untuk bicara. Ini kepada ibu-ibu, bapak-bapak, saya yang himbau, jangan lantas silau kemudian kepada siapapun ditanyakan urusan agama ini. Gak boleh. Ya, silau itu misalkan apakah jumlah followersnya banyak, contoh aja ya. Kemudian, wah dia nih, enggak boleh gitu. Karena belajar agama ini tidak mudah. Seorang tidak diperkenankan menginterpretasi sendiri. Kelihatan? Saya tanya sama ibu-ibu, kalau ibu mengalami sakit di bagian paru-paru, ya, benar enggak kalau ibu perginya ke spesialis obgyn? Dokter loh ini, spesialis juga. Hah? Ya, boten nyambung, betul kan ya? Gak nyambung, walaupun sama-sama dokter, tapi kan spesialisasinya beda, ya. Oke, ibu udah mulus-mulus, aduh gak kuat nih, aduh ya Allah, aku udah gak kuat, mau lahiran. Perginya ke dokter internis, boleh gak? Lah kan sama-sama urusan dalam, ya kan? Beda Ustaz. Nah, maksud saya, apalagi kalau bicara tentang fatwa, fatwa itu nggak boleh serampangan, ya. Dia harus membeberkan apa yang sedang menjadi ganjalan dia. Jadi gini, bagaimana hukumnya? Misalkan kami warga Kebayoran Residence itu melakukan swadaya, maksudnya yang mau silakan memberikan sumbangan. Oke, memberikan sumbangan. Besar kecilnya tidak ditentukan. Setelah uang terkumpul, ibu-ibu majelis taklimnya kah, pengurus masjidnya kah, DKM kemudian menggelar sebuah musabaqah hifzul Quran, musabaqah tilawatul Quran, berdasar dari uang yang dikumpulkan. Karena apa? Karena ingin menyemarakkan masjid. Oke? Dibuatlah kegiatan itu. Terus warga mendaftar, anak-anak warga mendaftar. Hadiahnya yang bisa memenangkan kategori 30 juz diumrohkan gratis. Saya tanya, apakah itu judi? Judi enggak? Bukanlah judi gimana. Pertama, besaran kecilnya tidak ditentukan. Dan itu bukan semacam uang daftar. Kayak orang pasang togel. Jelas ya? Ibu ceritain yang benar nih, yang utuh kasih cerita. Ustaz, di tempat kami ada warga urunan untuk membeli hadiah, meramaikan kegiatan lomba makan kelereng. Lomba makan kerupuk. Bahaya ya, kayak debus kalau kayak gitu ya. Lomba makan kerupuk ya. Kemudian nanti hadiahnya adalah ini dan itu. Peserta adalah anak-anak dari warga sekitar. Apa bisa dikatakan judi? Tidak. Uang yang pertama sifatnya tabarruat bebas saja. Ini uang untuk digunakan apapun contohnya. Contoh gitu ya. Nah, nanti keikutsertaan apakah didaftar, apakah mendaftar dengan bayar? Enggak. Ya. Kemudian ini hadiah, ya kan? Hadiah bisa diberikan dengan alasan prestasi atau tidak. Contoh nih ibu sekarang, Ustaz nih hadiah dari saya, boleh gak kasih ke saya kayak gitu? Boleh banget, saya bilang ahlan wa sahlan. Ya? Saya gak mesti berprestasi kan? Apalagi ada prestasi, ada orang punya kemampuan ini, memenangkan itu, ya, berhasil melaksanakan ini dan sebagainya. Jadi fatwa harus benar ibu menceritakannya. Ibu kan butuh fatwa, ibu ceritakan dengan benar dan baik, jangan sepotong-sepotong. Contoh gitu ya. Kemudian yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu yaitu
berpolemik tentang masalah agama yang tak berujung karena tidak didasari ilmu. Udah, ya, jangan panjang lebar membicarakan tentang hal yang kita tidak tahu ilmu di dalamnya. Man qala la adri faqad afta. Siapa yang mengatakan saya tidak tahu, sesungguhnya dia sudah berfatwa. Jelas Bu ya? Tapi jangan bentar-bentar la adri. Saya enggak tahu. Tanya Ibu, kajian Ustaz Ahmad tadi ada apa Arba'in Nawawi ya? Jam berapa ya? La adri. Emang nih orang enggak punya perhatian sama taklim berarti ya. Bentar-bentar tanya la adri. Ibu, jumlah salat rakaat jumlah rakaat salat maghrib berapa ya? La adri. Kok ketahuan enggak pernah salat kayak gitu ya. Jadi enggak pas kapan-kapan setiap waktu bicaranya la adri la adri. Dalam perkara yang memang kita enggak tahu, katakan enggak tahu. Bagaimana ya, Ibu hukumnya bayi tabung? Nah, Ibu enggak tahu ilmunya secara mendalam. La adri, saya enggak tahu. Gitu. Ya. Tapi kalau kayak jumlah bilangan rakaat salat maghrib mah aduh. Mata ummu bihil balwa. Kalau bahasa ulamanya itu udah lumrah untuk diketahui gitu ya. Jadi jangan bilang enggak tahu. Baik. Kemudian yang keenam, hijrah termasuk amal saleh. Karena tujuannya adalah Allah. Dan hijrah itu adalah amalan terberat, Bu. Betulan. Jadi orang berhijrah itu enggak kayak orang pergi dinas. Ada orang pergi dinas ke Sulawesi, ke Papua, Kalimantan misalkan. Itu kan insya Allah diketahui sampai berapa tahunnya ya kan. Umumnya ya 2-3 tahun contohnya gitu. Nanti akan digeser lagi, di rolling gitu ya. Tapi kalau yang namanya hijrah, sudah dia tinggalkan, dia gak berharap kembali. Ada hikmah terbesar kenapa Rasulullah diwafatkan di Madinah, betul kan? Padahal 3 bulan sebelumnya Rasulullah dari mana? Dari Mekah, melaksanakan haji wada, ya kan? Haji wada itu kan tahun ke-10 Hijriah, Ibu. Rasulullah wafat tahun ke-11. Kok kedengarannya kayak setahun, Ustaz? Enggak, 3 bulan doang. Karena haji kan musim haji udah penghujung tahun kan. Sepulang dari haji Rasulullah jatuh sakit. Gitu loh. Itu yang harus kita pahami. Dan salah satu hikmah terbesarnya Allah wafatkan Rasul di mana? Di Madinah. Karena Rasulullah sudah berhijrah dari Mekah, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Gitu ya. Jadi kalau dulu Ummu Salamah dengan Abu Salamah dipisahkan oleh mertuanya, jadi oleh ibunya, oleh bapaknya Ummu Salamah, Ummu Salamah ditahan, mantunya atau menantu yang bernama Abu Salamah disuruh pergi sana. Dipisahkan itu Ibu oleh mertua. Maka lihat apa yang dilakukan sang istri. Setiap hari dia pergi ke tempat di mana hari itu dia berpisah dengan suaminya. Dia tatap itu dari kejauhan. Ya Allah, gitu ya. Kapan Allah pertemukan saya lagi dengan suami saya? Karena dia belum tentu tahu kapan ya bisa ketemu. Gitu loh. Maka setiap hari datang lagi ke tempat itu ngeliatin dari kejauhan. Kalau sekarang mah enggak gitu kan. Ibu udah tahu skepnya kapan, berapa lama ya, dinasnya berapa pekan, berapa bulan. Itu mah bukan hijrah namanya. Ya, perjalanan dinas. Jelas ya? Ya seperti itu. Baik. Kemudian apakah hijrah hukumnya tadi wajib secara keseluruhan? Ya saya katakan harus dirinci. Kalau kayak kaum muslimin sekarang di Palestina, itu sebagian ulama mengatakan hijrah maksudnya bukan keluar meninggalkan Palestina, tapi meninggalkan daerah yang dijajah untuk bergabung sementara kepada kaum muslimin yang daerahnya tidak dijajah masih di wilayah Palestina. Kemudian mereka menyusun kekuatan bagaimana agar bisa kembali lagi ke negeri atau wilayah yang dijajah tadi. Sebab kalau memang keluar, benar-benar keluar dari Palestina, susah enggak Bu? Bicara keimigrasian. Ya, terus bicara tempat penampungan. Siapa yang mau nampung berapa juta orang itu? Ya kan? Erdogan saja menampung sejumlah imigran dari Suriah karena korban perang itu. Sebagian rakyatnya ada yang menentang, ya kan? Padahal waktu saya ketemu sama orang-orang Suriah yang ada di Turki itu, waktu saya ke Turki saya tanya gimana, dia bilang sekarang
orang terbaik di dunia ini Erdogan, kata dia. Sekarang saat ini, kata dia. Untuk orang terbaik di dunia adalah dia. Segitunya rakyatnya menentang, gitu kan? Sebagian rakyatnya menentang. Kenapa? Ya karena nanti pastinya akan apa? Berdampak kepada dari mana mereka makan, ya. Kalau ada orang gampang, udah aja keluar dari Palestina. Ya ngomong gampang, ya kan? Terus kemananya juga dia bingung, ya. Negara mana yang mau nampung saya? Ya kan gitu ya. Kemudian keimigrasian, belum lagi tiket pesawat, belum lagi akomodasi dan sebagainya. Ya, ini kan harus dipikirkan juga. Dan tidak semua wilayah Palestina juga bergejolak kan? Ada yang tidak gitu loh. Jadi pindahnya ke situ dulu sambil mengusung kekuatan, mengatur strategi, kalau sudah ini balik lagi gitu. Jangan tinggalkan benar-benar tinggalkan. Kalau ditinggalkan benar-benar makin enak Yahudi untuk apa? Menguasai Al-Aqsa, gitu ya. Baik. Saya rasa kita cukup sampai di sini dulu Ibu, insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke hadis kedua tentang hakikat Islam, iman dan ihsan dalam riwayat yang dikenal dengan istilah hadis Umar atau hadis Jibril, gitu ya. Kalau ada yang mau kita diskusikan perihal masalah ini, kami persilakan. Allah alam bisawab. Ya, silakan. Ustaz, kalau ini aturan orang harus berhijrah pada saat dia tidak nyaman di ibadah. Tapi kalau ya, saya katakan mungkin bukan hijrah dalam makna syar'i di mana harus ke negeri kafir ke negeri muslim ya. Karena kan ada beberapa alasan orang dalam tanda kutip berhijrah dari tempat kerjanya yang lama ke tempat kerja yang baru. Satu, walaupun ini tidak selamanya atau tidak mesti bicara salarinya, bicara hak dan kewajibannya, kan gitu ya. Banyak faktor ya. Kewajibannya lebih banyak daripada haknya. Ya, ini kan juga timpang, ya. Kemudian apalagi diantara tentang hak bisa menunaikan, menjalankan agamanya, ya kan? Itu diatur undang-undang loh, ya. Pasal 29 itu kan, negara menjamin kebebasan bagi penduduk, ya, untuk menjalankan, ya, agama sesuai dengan agamanya, ya kan? Jadi kalau ada yang kayak gitu, malah menurut saya bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang dulu, ya. Artinya kalau sudah tidak bisa dikompromikan secara baik-baik, ya bisa dilaporkan, gitu. Tapi kalau ibu menganggap ya, biar suami nggak terlampau, ya karena nggak mau repot, nanti harus berurusan dengan peradilan, dengan apa, ya sudah. Hijrah dalam tanda kutip mencari tempat yang lebih membuat apa ya agama kita ini terjaga. Misalkan sholatnya ada tempat loh, bahkan bukan cuma tempat, maksudnya bukan cuma tempat disediakan, tapi ada kajian yang difasilitasi. Ada sekarang kantoran tuh lagi marak kayak gitu, bukan cuma tempat disediakan, tapi apa tadi, kajian pun difasilitasi. Nah itu dia, ada nggak sih dampaknya Ustaz? Cobain aja kalau nggak percaya. Sangat tinggi dampaknya kalau kajian itu dihadirkan di perkantoran. Mereka bisa refresh, ya, satu, mereka tahu ilmu agamanya, jauh lebih bersikap hati-hati, ya kan? Ketimbang enggak sama sekali, jadi target dan target aja dikejar, akhirnya apa? Tingkat stres tinggi, ya kan? Kemudian apa pola komunikasinya? Ya pola komunikasi bukan silaturahmi kekeluargaan, yang ada apa? Selalu garis atas bawah, ya kan? Nah ini yang kadang-kadang juga harus dibenahi. Kalau seandainya hitungan kita adalah tempat itu tidak lebih baik dalam agama atau dalam menjaga agama kita, ya sudah, pindah mencari tempat yang lebih baik, tapi tetap rasional. Kadang-kadang ada yang tidak rasional.
ya. Habis saya enggak bisa sholat jamaah, Ustaz. Oke, enggak bisa sholat jamaah. Terus akhirnya setelah itu gimana lagi? Saya akhirnya saya putuskan berhenti kerja. Setelah berhenti Anda ngapain? Nganggur. Nah, ini kan dia enggak hitung panjang kali lebarnya ya. Hitung baik-baik ya. Mungkin setelah Anda melakukan upaya melamar sana sini gitu ya, insyaallah, atau membuka komunikasi dengan orang lain, nah, ada kelihatan gambaran di mana berpindah dari tempat sini menuju tempat yang lain. Itu kan tadi rukun hijrah kan? Meninggalkan dan menuju. Ditinggalin doang enggak ada yang dituju gimana ya? Ya, itu enggak boleh juga. Kurang rasional namanya gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi silakan. Ini Ibu. Ya, pertama perintah untuk intishar fil ard, ya, menyebar di muka bumi ini perintah Allah. Itu satu ayatnya. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard, kata Allah Quran surat Al-Jum'ah surat 62 ayat 10. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan Allah, anugerah dan karunia-Nya. Karunia Allah di beragam negara, di berbagai penjuru dunia banyak. Tetapi lihat, kalau ternyata negeri itu berbahaya untuk keislaman anak-anak kita, jangan. Tapi kalau dia tidak berbahaya, silahkan. Ya, karena memang perintah Allah agar kita melakukan apa? Perjalanan di muka bumi ini, menyebar di muka bumi ini, cari anugerah Allah, cari karunia-Nya. Silakan. Tapi kalau secara akidah berbahaya, karena lihat rekam jejak di mana pulang dari sana kok pada miring jalannya, bukan jalan yang miring, otaknya yang miring gitu ya, maka jangan. Kenapa? Takutnya menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Ibu bapaknya demen ngaji di MRKR, anaknya pulang jadi sekuler. Nah, ini yang begini jangan. Ya. Tapi kalau ternyata oh enggak masalah, di sana ada komunitas muslim, Ustaz. Di sana juga kajian lagi marak. Bismillah, ya. Malah kalau bisa anak kita di sana ambil bagian untuk tersebarnya ajaran indah yang sangat luhur ini, yaitu Islam. Betul ya? Saya sih berdiri di tengah. Tidak kemudian enggak boleh gitu. Ya. Karena memang secara faktual, secara fakta masih banyak ilmu-ilmu yang menunjang tentang kebangkitan peradaban Islam itu adanya di negeri kafir. Padahal ilmu itu punya siapa? Punya umat Islam. Makanya kata Imam Syafi'i, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah yang kayak gitu itu, ilmu-ilmu yang demikian, itu sebenarnya punya orang-orang mukmin yang diambil oleh mereka. Maka dimanapun kaum mukminin menemukan hikmah itu, ambillah. Itu kata beliau. Jadi saya coba berdiri di tengah-tengah. Tapi kalau berbahaya terhadap agamanya, berbahaya terhadap akidahnya, berbahaya terhadap keyakinannya, ah, ini prinsip yang harus kita jaga. Jangan sampai tertukar, ya. Karena yang seperti ini enggak ada nilainya. Maksudnya enggak ada nilainya, sangat tinggi sekali. Sehingga sesuatu tidak bisa mengkonfirmasi atau ya dikonversi menjadi apa? Dikonversi menjadi apa enggak bisa. Itu akidah namanya. Tapi kalau kita lihat di sana ada komunitas muslim, cukup ramai, cukup marak, cukup makmur, kenapa enggak? Sekarang malah lagi marak dakwah ke berbagai negara. Sudah 3 kali saya diajak. 20 Juli lalu diminta untuk ke New York selama 3 pekan. Tapi saya urungkan. Kenapa? Karena siaga 1. Istri saya mau lahiran. Itu 1, saya urungkan. Kemudian diminta juga ke Australia. Ya, ke Australia diminta 2 kali malah. Itu juga saya urungkan. Yang terakhir, yang teranyar kemarin permintaannya, untuk kapan? Untuk lusa. Sekarang tanggal 18 ya?
18 kan? Saya diminta tanggal 20 September untuk pergi ke Australia juga, karena komunitas muslim sana minta untuk ada kajian safari dakwah. Saya bilang tanggal 20 sih saya enggak ada secara khusus kajian, saya bilang. Tapi tanggal 19-nya insyaallah berangkat ke Mekah. Saya bilang. Ya sama juga enggak bisa dong Ustaz gitu ya. Secara schedule tanggal 20 enggak ada kajian, saya bilang di sini. Tapi tanggal 19-nya saya berangkat, ya sama juga bohong. Berarti sudah 3 kali saya nolak. Bukannya gaya, Bu ya. Bukannya gaya, tapi memang keadaan yang mengatakan itu. Kenapa? Oh, dari sini kita lihat ternyata tumbuh ya, tumbuh subur kajian-kajian di negara-negara yang diidentikan kafir tadi. Gitu ya. Ya itu. Jadi enggak boleh lihat kayak gitu hitam putih. Malah kemarin dari Ramadan lalu, kalau memang jadi katanya Ustaz, Ramadan tahun depan ya, saya bilang kalau masih ada umur insya Allah. Kenapa? Saya bilang, ya saya minta Ustaz ke Brisbane 10 hari. Saya bilang, tunggu dulu deh lihat ya, kapan itu, karena diminta untuk bawa jamaah umroh, iktikaf 10 hari terakhir. Saya bilang, kalau mau, kalau enggak 10 awal, maka 10 tengah. Nah di situ kan jadi terlihat bagaimana ternyata gelora dakwah di mana? Di Australia lagi marah. Jadi kalau ibu mau menyekolahkan anak ke sana, ya tinggal dihubungkan saja ya kan dengan komunitas muslim yang ada di sana. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Hijrah bukan hanya berpindah divisi, tapi ada hijrah agama, maksudnya hijrah dari pekerjaan. Nah, saat ini kan memang marah ya, saya terangnya pekerjaan-pekerjaan yang memang muslim itu terpaksa bermuamalah dengan riba gitu, mungkin di perbankan konvensional, mungkin asuransi dan pensiun dan sebagainya. Nah, apakah bagaimana kita menyikapinya ya, sebagai termasuk mungkin menasihati ya, pertama barakallahu fiik, terima kasih, dan ini selalu menggelayut di benak para istri dengan pekerjaan suaminya. Itu banyak yang kayak gitu, atau orang-orang yang terdekat misalkan ayahnya, atau orang-orang yang dikasihnya seperti anaknya. Banyak loh, banyak dari mereka yang kalau cerita malah lagi sambil nanya nangis gitu ya. Saya sampaikan yang seperti ini memang menjadi tantangan kita sendiri. Tantangannya gimana? Tantangannya adalah yang pertama, Allah ingin mengangkat derajat keluarga ini dengan cara diuji kekompakannya dalam menjalankan syariat Allah. Nah, cuma secara sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak, kadang-kadang tingkat pemahaman belum sama antara si istri, si anak atau si ibu ya, dengan si suami, si ayah dan anaknya tadi. Gitu ya. Enggak sama gitu, belum sama. Sehingga tatkala belum sama itu yang menjadi PR tersendiri. Ya. Ibu maunya udah jangan bawa yang haram ke rumah. Tapi apa ayah atau suami belum paham, anak belum mengerti tentang bab riba ini. Maka memang dilematis ibu. Tapi saya katakan pemilik hati itu Allah, terus mendekat kepada pemiliknya. Yang salah dalam praktek kita untuk mengubah itu lebih ke arah makhluknya yang dititipkan hati. Ya, daripada mendekat kepada pemilik hati. Saya kasih ilustrasi gampangnya gini. Walaupun Allah Maha Tinggi dari segala permisalan. Ibu takut sama anjing. Ya. Maka berusaha keras
untuk bagaimana nanti kalau ketemu sama anjing, siapin batu, bawa pentungan, ya siapin alat pemukul. Lebih mendekat kepada, lebih fokus kepada anjingnya. Maksud saya lebih kepada sosok yang ditakutinya. Kenapa ibu tidak kemudian mengatakan kepada pemiliknya, Bapak atau Ibu mohon maaf, anjing Bapak kalau setiap kali kami lewat itu ngejar anak-anak kami. Akan lebih mudah kita ngomong gitu, karena si yang punya nanti akan membuat kandang dan akan mengikatnya. Betul ya? Hari ini yang kita lakukan lebih mendekat kepada yang dititipin hati, bukan kepada yang nitipin atau yang punya hati. Betul. Coba deh mendekat kepada pemilik hatinya, ya, dengan terus berusaha, ya, mendoakan, ya, dan juga berbicara baik-baik kepada suami, kepada si ayah, kepada si anak, agar mereka mau perlahan hijrah. Nah, ini kan bicara tentang sidqul azmi, keinginan atau azam yang kuat. Tidak mudah, ibu. Apalagi pada level di mana mungkin sudah pada posisi tertentu, itu susah. Walaupun juga kalau saya hadirkan orang-orangnya, enggak sedikit juga yang sudah pada top level, kemudian dia mengundurkan diri. Atau belum pada top level, dia di level rendah juga ada. Saya pernah kajian di ex-banker gitu. Ternyata sampai hari ini mereka masih hidup juga. Saya pikir setelah keluar dari bank pada mati gitu. Mati kelaparan, mati apa, saya pikir gitu ya. Ternyata masih pada hidup juga gitu. Karena bu, yang perlu kita yakinkan kepada orang-orang yang terkasihi tadi, yang perlu kita yakinkan kepada mereka, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rizki. Itu. Betul kan? Sepakat di situ? Ya. Enggak semua orang gajian kok. Tapi semua orang pasti ditanggung rizkinya oleh Allah. Nah, perlahan ngomong baik-baik. Nah, cara mengolah itu ibu yang paling jago deh ya. Sambil mijitin, ya. Bilang ayah, gini. Ibu-ibu paling jago lah. Ya, Allah aja sampai merasa kagum dengan tipu daya ibu-ibu ya. Ada loh, saya sudah sampaikan ayatnya kan. Ya, saya enggak pantas dan bukan tempatnya untuk saya sampaikan itu, karena sama juga menggarami lautan ya. Baik, seperti itu ya. Dan jangan kemudian kalau gitu ya, kadang-kadang kalau kepada suami, kalau gitu saya minta cerai. Kalau kepada ayah, saya enggak mau makan hartanya, saya mau keluar aja dari sini. Malah menciptakan presiden tidak baik lagi, ya kan? Ada enggak orang yang lebih parah dari Fir'aun? Tatkala dia menepuk dada, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Apa yang dibilang sama Asia? Bang, ceraiin saya bang. Gitu enggak? Enggak. Dia bilang, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya serta bala tentara. Les ya, pelan-pelan, karena kita nggak tahu. Jangan-jangan karena ilmu belum sama, akhirnya frekuensinya belum nyambung. Hidayah itu ibarat sinyal ibu. Handphone ibu keren, wah keren deh. Udah bukan 5G lagi, 6G. Keren udah, support for 6G. Tapi di situ nggak ada BTS-nya. Bisa? Gak bisa, ya kan? Gak akan bisa. Tapi sebaliknya, wah sinyal kalau di sini mah Ustaz udah 7G. Sinyalnya, handphonenya gak support. Handphone yang zaman jadul dulu pakai sebesar ulekan itu loh. Ya, mau internet gimana? Wong gak support. Nah, maka sama hidayah kayak gitu kira-kira. Ya, harus masing-masing menyesuaikan. Ya. Semoga Allah berikan kemudahan dari apa yang ibu alami dan orang-orang yang ibu sayangi insyaallah ya. Baik, ada lagi? Silakan. Terakhir enggak ada ya. Alhamdulillah berarti sepakat kita selesai sampai di sini. Mudah-mudahan Allah beri kemampuan kita untuk terus ya
bisa mengais sedikit demi sedikit ridhonya dengan cara thalabul ilmi, bermajlis di majlis ilmu. Kita akhiri, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.